Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekasa dan bermuna Anda berada. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja ya. Yo, kembali lagi di channel Michelle Toast. Welcome back to my channel, channel kebanggaan kita semua. Terupdate, terfavorit, tergokil, teruhui, tercihui. Pokoknya para pecinta diecast cocok banget untuk nonton video-video yang ada di channel Michelle Toast berada. Dan buat kalian yang baru pertama kali bergabung, saya saranin untuk like, comment, share, subscribe. Kita seru-seruan terus. Kita lagi menuju 5.000 subscriber bro, dan 10.000 follower Instagram Michelle Toast. Luar biasa. Terima kasih yang sudah like, comment, share, subscribe. Wow, ini saya senang sekali kalian sudah mengapresiasi karya saya ya. Oke, seperti yang kalian lihat di hadapan kalian ini ada Mystery Box. Mystery Box yang udah ngejogrok di depan kalian ini. Ini adalah The Cash Brick Lot B Season ke 5. Season ke 5 bro, ini udah ada 5 season. Ini bener-bener luar biasa ya. Lot B emang goks dalamnya ya. Ada Mumun ya, ada THS-nya juga, itu Mercy, ada THR-nya Sufkret. Ini THR masih misteri nih, karena udah 4 box saya bongkar cuma dapat 1 THR. Dan 4 box itu juga saya belum dapat Treasure Hunt super luar biasa sekali. Mudah-mudahan di sini dapat, padahal kodenya itu beda-beda semua ya, tapi nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan di sini dapat, dan dapat juga bukan punya saya karena ini diecast brick brother. Sebentar lagi kita akan bongkar diecast brick season ke-6 lot B 2023. Langsung bongkar aja nih. Ini barangnya baru sampai ya, agak delay brother. Saya udah order beberapa hari sebelumnya, cuman baru nyampe, jadi kita langsung bengkek aja nih. Kita langsung bengkek aja nih, agak ribet ya. Mystery box bro, semoga kalian dapat yang terbaik. Mystery box bro, kita langsung bongkar live. Dan buat kalian yang tidak nonton live, kita akan upload videonya di YouTube ya. Jadi kalian pastikan nonton videonya supaya nggak ada dusta di antara kita bro. Ternyata dalamnya ini ya, kodenya sama kayak yang kemarin yang dapat Moon Ice 2 bijai. Ini dapat 2 bijai nih Moon Ice-nya nih. Mudah-mudahan di sini dapat juga 2 bijai nih, bro. Kita masih berharap dapat Treasure Hunt supernya juga ya. Mudah-mudahan teman-teman nih yang ikutan dapat Treasure Hunt super nih. Agak ribet, bro. Agak ribet bukannya ya. Ini pakai box gini. Ini seller saya yang lain ya. Ini jadi ada beberapa seller yang kerja sama saya. Nah, tuh. Yang menawarkan sesuatu. Nice. Aduh. Tuh, agak ribet, bro. Ini bukanya, bro. Kalian harus bersabar, bro. Jadi kita sobek ini. Aduh, susah dibengkek, kita sobek, bro. Nah, oke. Kita turunin aja ya. Oke, bro. Alhamdulillahirabbil alamin, udah kita bengkek ya. Ini luar biasa. Penuh perjuangan, bro. Tuh ya, di belakangnya adalah BF. Wow, nice. Kita siapin ini dulu. Nice tuh, bro. Ini adalah Hot Wheels Lot B 2023. Ini adalah season ke-5. Season ke-5 ya, buat kalian yang nonton, ini adalah season ke-5. Sebentar lagi season ke-6, gokil banget, luar biasa banget ya. Teman-teman yang udah ikutan, wah, terima kasih banget. Ini saya nggak nyangka sampai ke season ke-6. Bagaimana dengan lot C? Ini kayaknya lot C lebih dari season ke-6 ya. Saya harapannya bisa nyampe season ke-10, bro. Mudah-mudahan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung bongkar, bro. Seperti biasa, ini SNI. Ada 2 lapis ya. Tuh, udah ada 2 lapis. Dan kodenya BF. Kemarin terakhir saya bongkar BF. Dalamnya itu dapat Moon Ice 2. Apakah di sini dapat Moon Ice 2? Kalau benar, berarti pola yang saya pelajari selama ini, yang saya analisa selama ini, ternyata benar, bro. Cuman THS-nya masih saya pelajari nih. Kalau mau gacha dapat THS, saya masih pelajari yang mana box yang dapat THS. Nanti kalau udah tahu, saya kasih tahu kalian ya. Jadi kalian harus pantau terus Instagram Michelle Toast dan channel Michelle Toast. Okay. Kita langsung bongkar, bro. Ini SNI, kita black. Kita bengkek tuh atasnya ya. Ini bener-bener baru. Baru dateng banget, bro. Oh, cakep. Nice. Udah langsung kita buka aja, bro. Luar biasa, ada Moon Ice-nya. Udah kelihatan. Oh, ternyata ada THR-nya, bro. Ada THR-nya, bro. Ternyata, bro. Kemarin nggak dapet THR, sekarang dapet THR, bro. Mudah-mudahan dapet ini nih.
apa namanya, Treasure Hunt Super ya. Saya masih berharap bro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah kelihatan bro. Wow. Mantap bro. Oke, ini adalah Dakes Break season kelima. Jadi kita seperti biasa ya, saya udah nggak perlu jelasin lagi karena udah beberapa season saya udah jelasin. Jadi kalian tahu, untuk Dakes Break kita ambil secara berurut dari kiri kanan, kanan ke kiri seperti biasa. Dan ini ada 4 tahapan. Tahap pertama ada 18 slot, tahap kedua 18 slot, 18 slot, 4 18 slot. Jadi totalnya ada 72 pieces. Yang mana kalau slot terpenuhi, ini semuanya buat kalian, brother ya. Ada moon ice-nya, bro. Udah kelihatan moon ice-nya. Apakah ada THS-nya ya? Kita masih menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Nah, ini. Nomor 1 2 3. Nah. Nih ya, 1 2 3. Wah. Nomor 3 luar biasa. Dapat, bro. 1 2 3, bro. 1 2 3 ada Sweet Driver. Ada Corvette. Ada cool kombi, langsung bro, langsung jackpot bro. Baru kayak buka dia udah langsung dapet jackpot bro. Sortiran kah? Sortirannya dari mana ya? Saya nggak tahu ya. Ada yang bisa jelasin sortiran dari mana? Saya nggak tahu juga ya bro ya. 1, 2, 3. Mantap bro. Moon Ice nomor 3, selamat ya. Buat yang dapat Moon nomor 3, selamat. Lanjut 456. Nomor 4 ada Geyser. Ini yang terbaru nih casting 2023 lot B. Ini ada di Hobby Legend juga. Nomor 4, 5, dan 6. Wah, ini quick bite. Ini lumayan lumayan banyak koleksi kolektornya ya, si quick bite ini ya. Oke, saya termasuk kolektornya si quick bite juga nih. Asik soalnya. Lucu-lucu gitu bro. Dan gak terlalu mahal. Untuk koleksi lebih enak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9. 7 ada Potion Arrow, Dimension Nivellos, nomor 8, nomor 9 ada LBWK bro, Sylvia S15 yang cakep banget warna hitam. Wah, ini nomor berapa nih? Nomor 8-nya Bangkok ya bro ya, nomor 8-nya Bangkok. Oke. 7, 8, 9, coy, dapat beginian bro. Mantap banget bro. Nomor 10, 11, 12, ada Pontiac Firebird yang kece badai. Ini mesinnya kelihatan gitu ya. Wih, mantep banget bro nih. Nomor 11 ada Grand Sport. Dan nomor 12 ada Custom 11 Camaro bro. Nomor 12. Lanjut ke nomor 13, 14, 15 ada Mercy. 14 ada Rally. 15 ada Bentley Continental. Apakah Mercy ini THS bro? Coba kita pegang ya. Wah, ini enteng bro. Karena THS itu nggak enteng bro, THS itu berat ya. Wah, ini kayaknya buka nih. 13, 14, 15, kita buka. Tuh, ternyata masih belum bro. Masih belum THS bro ya. Aduh. 13, 14, 15. Nih, masih misteri bro untuk si Mercy-nya ya. Buat kalian yang punya ya, yang punya Mercy THS, bisa tawarin saya bro, karena saya lagi ngumpulin THS di tahun 2023 ya. Mudah-mudahan bisa lengkap brother ya. Lanjut. 16, 17, 18. Nah, ini tahap pertama sudah done. 16 ada Baja Bonsecker, 17 ada Cop Clip, 18 ada Porsche Panamera. 16, 17, 18 bro. Oke deh, lanjut ke tahap kedua. Nomor 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nomor 1 ada HW Kit Concept, 2 ada Classic TV Series Batmobile, 3 ada Surf Red. Wih, nomor 3 gokil ya. Nomor 3 beruntung banget nih kalau... Saya bilang nomor 3 lumayan hoki. 1, 2, 3. Nih, Surf Red nih. Akhirnya ketemu, bro. Kemarin yang saya bongkar BF itu nggak ada Surf Red-nya ya. Cuman ada Moon Ice 2 bijai. Sekarang dapat Surf Red-nya, bro. Ini ada THR. Ya, THR ya, tuh. Kelihatan ya. THR di lot C, lot B 2023. Wow, nice. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Keren, nomor 3. Saat ini nomor 3 masih hoki. 456 ada Tesla Model Y, ada Bentley, dan ada Dragging Wagon bro. Wow, nice. Ini new casting ya, new casting lot B 2023. Oke, 456, 789 ada 2023 Nissan Z, 8 ada Subaru, 9 ada Trek Manga bro. Wow. 789 ini cakep. Warna birunya saya senang. Nah, ini ada Gundamnya nih. Ada gambar
kayak Gundamnya gitu bro. 10, 11, 12 ada klasik TV series Batmobile, 11 ada Roadster Bite, 12 ada Pontiac Firebird yang kece badai. Oke, 13, 14, 15 ada Roger Dodger, 14 ada Nissan Patrol Custom, dan 15 ada Dodge Fan. Roger Dodgernya keren bro, tuh ya, tamponya keren, livernya keren, dan ini emas gitu. Dan di sini ada Hot Wheel Unleashed gitu bro, tuh Hot Wheel Unleashed, cakep ya bro ya, Hot Wheel Unleashed nih, Nissan Patrol Custom dan Dodge Fan. Ini ada si ininya ya, wih cakep bro, tuh ada detail banget ininya, sudah pernah saya bawa jalan-jalan bro. Ini ada go-kartnya di dalam, nice, cakep. 16, 17, 18 ditutup bro, ditutup sama mobil fantasi. 16, 17, 18 ada Mustang SPO, 17 ada 70 Fan, dan 18 ada Hot Wired. Wah ini keren, ini luar biasa, mau saya bengkek ini bro. Oke, kita lanjut di layer yang kedua. Layer yang kedua bro, kita langsung buka aja nih, kita langsung bengkek semuanya bro ya. Layer yang kedua, nomor 1, 2, 3. Nomor 1 ada Nissan Maxima Drift Car, ada nomor 2 ada Classic TV Series, Toblame Sublime, nomor 3. Wew, cakep, kemarin saya dapat error. Ini apakah error, tamponya apakah melorot atau tidak, apakah lengkap semuanya, ternyata lengkap bro. Belum error, berarti harganya masih normal ya. 1, 2, 3, nomor 1, 2, 3, lanjut. 456, ada Subaru WRX STI, 5 ada Tesla Model Y, dan 6 ada Fastback Hauler. Wah, ini towing-towingan bro, buat kalian yang suka towing-towingan ini cocok banget nih buat diburu. Mumpung harganya belum tinggi. 789. Nih ada Corvette Grand Sport Tourist Roadster nomor 7, 8 ada Gotago, dan 9 ada Surf. Ini apa nih? Ini kalau nggak salah mobil school bus ya. Ya, betul sekali bro. 789 bro. Wow, nice. 789 tempat pups nih, lucu. Ini mobil sekolahan. Cakep bro. 10, 11, 12. Emang kalau THS bisa dijual berapa om harga tertinggi? Wah beda-beda om, tergantung seller deh tuh, suka-suka mau jual berapa dia. Lanjut ke 10, 11, 12 ya. 10 ada Skate Chrome, 12 ada Standard Card 3S, 10, 11, 12, 12 ada Volvo P1800 Geser, new casting 2023 lot B, mantap. 13, 14, 15 ada Desert Drifter, 14 ada Sierra Cosworth, 15 ada Pagani Huayra Roadster. Nice ya, ini lucu banget nih bro, kayak pumpkin gitu, dan dia kayaknya cocok banget buat Halloween gitu bro ya. Wow, ini Ford Sierra Cosworth dan ini Roadster tuh, mobil yang terbuka gitu. Lanjut ke 16, 17, 18. Wih cakep bro, dapat lagi nih, petrol dapat 2, LBWK dapat 2 bro. Wow nice. 16, 17, 18. 16 ada petrol, 17 ada custom 11 Camaro, 18 ada LBWK bro S15. By the way, saya kemarin, bukan kemarin, tadi barusan saya dapat juga yang viral yang terbaru ya, LBWK juga, tapi mereknya Mini GT dari Lisius Diecaster. Jadi kalian kayak yang penasaran mau saya review itu nanti di video Misi Altoes di next video ya. Kalian tonton aja terus ya, ini karena cakep banget. Yang mini GT nya bro ya, yang mini scale, bukan yang toys kayak gini. Nanti saya penasaran, saya akan bongkar tuh, baru datang banget bro. Lanjut ke tahap keempat brother. Tahap keempat, 18 dapat nyenye, dapat 18 nih, luar biasa dia, beruntung sekali. 1, 2, 3, tahap keempat, nomor 1 ada Mustang, nomor 2 Nissan, nomor 3 ada Ford Escort RS 2000, ini adalah new casting di lot A 2023. Tuh, Mustang SPO 2023 mah Nissan Z dan Ford Escort RS 2000 bro. Wow, nice. Oke, lanjut ke 456. By the way, yang mau ikutan Decast Break ya, kalian cukup registrasi, kirim nama, alamat, nomor HP. Setelah registrasi, kalian book slot di komentar. Setelah itu, saya kirim invoice dan kalian payment. Setelah payment, baru nanti saya schedulekan untuk live
unboxing seperti ini bro ya. Nanti setelah itu saya upload di YouTube dan barangnya saya kirim sesuai dengan alamat yang kalian kirim ya bro ya. Kayak begitu, jadi kalian ikutan aja bro, dipantau aja Instagram Michel Toys. Lanjut, ini ada 4, 5, 6. 4 ada sih, ada crossword nih, banyak ya keluar ya. Kayaknya keluar mulu nih, 4, 5, 6. 5 ada lucu-lucuan, mobil Caddy gitu. Dan 6 ada Eruption. Lanjut, 7, 8, 9. Wah, 7. Nomor 7 ada Volvo, 8 ada Corvette, 9 ada Smallbox, custom Smallbox. Nice tuh ya. Volvo 1800. Geser ada convertible dan custom Smallbox. Lanjut ke 10, 11, 12. 10 Porsche Panamera. Nempel, bro. Ternyata nempel, bro. Bentar, bro. Saya pisahin dulu, bro. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Wah, nempel SNI-nya, bro, ya. 10, 11, 12. 10 Porsche Panamera, 12 ada baja Howler nih, cakep, bro. Tuh bak-bakan gitu. 12 ada El Camino yang pick up-an gitu, bro. Lanjut ke 13, 14, 15. 13 ada Dodge Fan. 14 ada Nissan Maxima dan 15 ada Huawei Kit Concept. Tuh. Nih dapat 2 biji ternyata, bro. Dan ada Dodge Fan dan ada Huawei Kit Concept. Ini adalah 13, 14, 15, bro. Wow, terakhir. Terakhir adalah, wah, ditutup ya. Ternyata si BF itu, si BF kode ini nggak selalu sama polanya, bro. Wah, berarti bener-bener gacha dan bener-bener random, bro. Ini saya jadinya nggak bisa memprediksi yang mana dalamnya THS ya. Ini cuman Tuhan aja nih yang tahu nih, sama petugas SNI-nya gitu ya, brother ya. Jadi seller-seller besar juga bahkan nggak tahu dalamnya apa nih. Kemarin sempat dikasih tahu yang ada THS-nya tuh yang kodenya BL sama BG. Ternyata tidak semudah itu Perguso untuk mendapatkan THS. Lanjut, ini 16, 17, 18 di tahap keempat yang terakhir. Bro, 16, 17, 18. Wow, saya belum dapat THS, saya masih berharap dapat THS di season ke-6 ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman dapat THS yang ikutan season ke-6. Berdoa mudah-mudahan dapat THS. Oke, bro. Jadi kesimpulannya ya, seperti yang saya bilang tadi, kode itu bukannya pola yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita pernah buka ya. Kemarin saya buka si BF ini, si kode BF ini dapat cool kombi 2 bijai. Tapi pada saat ini di season ke-5 cuma dapat 1 bijai, bro. Cuman yang hot item lainnya 2 bijai semua ya. Mercy juga dapat 1 bijai. Masih misteri untuk mendapatkan Mercy 300 SL yang THS-nya. Ini luar biasa sekali, di tahun 2023 ini saya belum dapat THS sama sekali, bro, untuk unboxing. Karena di tahun 2022 kemarin 4 bijai langsung saya dapetin THS-nya, bro ya. Ini masih kurang beruntung, bro. Jadi kita harus apa ya, bersyukur dengan apa yang kita dapat ya. Karena kalau sekarang belum beruntung, bisa jadi nanti belum beruntung atau saya kurang sedekahnya. Saya berpikirnya seperti itu, bro. Oke, bro. Jadi gitu aja video kali ini. Jadi buat kalian yang baru bergabung di channel Michel Toys, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Kita lagi menuju 5.000 subscriber YouTube Michel Toys dan 10.000 follower Instagram Michel Toys ya, berarti ya. Jadi kita seru-seruan terus, kita giveaway-giveawayan terus. Sampai ketemu di season ke-6 Lot B 2023 dan season ke-1 Lot C 2023 sebentar lagi, berarti. Ya. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Michel Toys pamit.